Selamat pagi, selamat datang di Bola SMK Katolik Markami di Surabaya. Selamat pagi dan selamat datang yang pertama. Yang pertama, Suster Lucia SSPS selaku Sekretaris Desa Freddy Demens. Yang kedua, yang menghormati Suster Fidelia SSPS MPD selaku Kepala SMK Katolik Sanak di Surabaya. Yang menghormati Dr. Adelian Ayu Widihajar MPD selaku Kepala SMK Katolik Sanak di Surabaya. Yang kami hormati Suster Yohanan SSPS SE Pembina SMK Katolik Markami di Surabaya. Yang kami hormati Suster Dina Sekretari SSPS selaku Bidang Keuangan Yayasan Yosef Freddy Adelman. Yang kami hormati Bapak Agus Marsudi selaku Ketua Komite SMK Katolik Markami di Surabaya. Hadirin yang berbahagia, selamat datang di SMK Katolik Markami Kudus, dan terima kasih kami ucapkan atas kehadirannya dalam acara pembukaan siswa kelas 12 tahun pelajaran 2023-2024 SMK Katolik Markami Kudus. Saya Riki dan saya Rebecca sebagai pembawa acara di hari bahagia ini. Selasa 7 Mei 2024 di Aula SMK Katolik Matramabi Surabaya. Sebelum acara purnama dimulai, akan dibuka dengan persembahan kebudayaan khas Indonesia menggambarkan semangat juang arek-arek Surabaya dalam melawan sebuah penjajah. Hadirin yang berbahagia, kita sambut penampilan Tari Rebong oleh Miss Vita. Thank you.
hadirin dimohon berdiri. Marilah kita berdoa. Mohon izin doa akan saya pimpin secara Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Hiduplah Allah Esa Tritunggal dalam hati kita dan dalam hati umat manusia. Selamat pagi ya Bapa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadiratmu atas segala rahmat, karunia dan berkat yang kau berikan kepada kami, sehingga kami semua dapat berkumpul di ruangan ini untuk melaksanakan acara pelepasan dan kelulusan Purnawidya anak-anak kami, siswa-siswa kami dari jurusan Tata Boga, Tata Busana, Perhotelan, dan Usaha Perjalanan Wisata. Kami berterima kasih karena Engkau telah memberikan berkat-Mu yang melimpah dan kasih yang tak terhingga, sehingga anak-anak kami dapat lulus dengan nilai yang sangat memuaskan. Terima kasih juga atas orang tua yang telah selalu bersama dengan kami, para pendidik, dan saling bahu-membahu dan bekerja sama dalam memberikan bimbingan serta dukungan serta kasih yang berlimpah untuk anak-anak kami, sehingga mereka dapat berhasil dalam pendidikannya dan hari ini dapat bersama-sama bersyukur atas kelulusan. Berkatilah acara ini ya Bapa, dari awal hingga akhir, agar acara ini dapat berjalan dengan lancar, tanpa ada kurang apapun juga. Jauhkanlah kami semua dari segala mara bahaya dan celaka. Tuntunlah kami semua agar kami dapat melaksanakan acara ini hingga akhir tanpa kurang apapun juga. Terima kasih ya Bapa. Doa yang kurang sempurna ini kami sampaikan ke dalam tangan-Mu
dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa sekarang dan sepanjang segala masa. Bunda Maria Mata Mabilis, Doa Mata Mabilis, amin.
SMK Katolik Matramaguli Surabaya secara resmi dibuka oleh kepala sekolah. Dengan rahmat Allah, Tritunggal Maha Kudus, maka acara purnamidya SMK Katolik Matramaguli Surabaya tahun pelajaran 2023-2024 pada tanggal 7 Mei 2024 saya buka. Pembacaan surat keputusan kelulusan oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum kepada Ibu Tutut Andawati SPD disilakan. Thank you.
pelepasan Just Alma Mater, perwakilan siswa Erlin Revali Tami Winata 12 Tata Boga 1 dan Kathleen 12 UPB oleh kepala sekolah sebagai tanda telah selesainya pendidikan di SMA Katolik Mater Amabilis. Kepada Ibu Dr. Anda Anita Sandi Wijaya, disilakan. Bunda Widya, kelas 12, tahun pelajaran 2023-2024, SMK Katolik Mater Amabilis Surabaya. Sebagai tanda kelulusan, akan diberikan medali oleh wali kelas dan ucapan selamat oleh sekolah. Kompetensi keadilan Tata Budaya. 12 Tata Budaya 1. Sejumlah 25 siswa. Kepada Bapak Taufan Agus Budra, disilakan. Adrian Hadir.